bisa diceritain, Pak. Ini warung makan Flamboyan ya. Itu katanya sering jadi langganan para pejabat daerah sini, termasuk Pak Bupati. Iya, alhamdulillah. Karena rumah makan Pondok Flamboyan ini sudah berdiri sangat lama, dari tahun 90 ya, 90-an. Yang memang rumah makan pertama yang ada di Tiga Raksa. Jadi ya pegawai Pemda, Pak Bupati sendiri itu sering makan di sini. Memang dari dulunya, dari zamanannya ayahanda dari Pak Bupati, Pak Jaki. Apa aja sih, Mbak, yang paling khas di sini, Mbak, menu makanannya? Kalau di sini ada pepes bandeng tanpa duri. Jadi bandengnya itu kita cabut durinya. Sama sambel, sama jengkol, sambelnya sambel dadakan, jengkolnya jengkol goreng, ayamnya ayam goreng kampung di sini khususnya, gitu. Terus ada tumisannya, ada cumi, ada lengkio, ada ati ampla ayam kampung juga, gitu, sayur asem. Menu yang biasa favorit para pejabat itu apa aja sih, Mbak? Pastinya goreng jengkol, ayam goreng, sama pepes bandeng. Termasuk Pak Bupati? Iya, Pak Bupati. Kalau Pak Bupati, alhamdulillah. Mbak, iya. Soal rasa sendiri, Mbak, apa yang membedakan rumah makan ini dengan yang lain, Mbak? Apa ya, kalau kita sendiri yang masak sebenarnya sih sama ya. Dari bumbunya kita pakai takaran yang sama. Yang pasti dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah takaran. Jadi ya segitu-segitu aja. Mungkin karena seleranya mereka di sini, ya alhamdulillah. Iya, pada merasa puas ya para. Iya, alhamdulillah. Mereka merasa sangat puas, gitu kan. Pelayanannya juga tidak terlalu lama, karena memang di sini kita goreng jengkol dadakan, ayamnya dadakan, sambal dadakan, jadi serba dadakan, nggak dingin, gitu kan. Biasanya kalau di ini suka dingin. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Dari jam 9 sampai jam 5 sekarang, karena memang PSBB juga ya. Kalau dulu memang kita sampai malam, sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Jadi tetap mengikuti aturan yang ada ya, Pak ya. Aturan yang ada kita di suruh jam 5, oke, kita tutup jam 5 gitu. Oke, oke. Nah, terkait protokol kesehatannya juga diikuti ya, Mbak ya. Iya. Saya lihat di depan tersedia apa? Cuci tangan ya, tempat. Iya. Semua kita sediakan cuci tangan, ada sanitizer, ada untuk masker kita pasti pakai, gitu kan, sarung tangan juga kita pakai, gitu kan. Jadi memang kita mengikuti protokol kesehatan, gitu. Karena memang ya kita bukan menjaga diri kita juga, kita menjaga yang lain, gitu, sehingga membuat para tamu juga bisa merasa nyaman. Terakhir, Mbak. Iya. Apa sih, Mbak, yang jadi harapan nih, Mbak, untuk rumah pondok Flamboyan ini, Mbak, ke depannya? Ya, kalau untuk harapan saya sebagai anak Ibu Haja Is sendiri, semoga terus bisa ke depannya terus ada, terus bisa menyediakan yang lebih lagi untuk para pelanggan setianya Flamboyan, gitu kan. Tidak mengecewakan mereka yang mau makan di sini, gitu. Ya, pokoknya terus maju ke depan lagi, gitu. Lebih baik lagi. Oke, Mbak Andes, makasih banyak.